Tuhan dengan makhluk ni seumpama kapas dengan pakaian. Asal dia kapas. Tapi bila dah dibentuk, dia jadilah baju, jadilah kasut, jadilah selimut. Pada hakikatnya, baju tadi kapas. Kasut tadi kapas. Selimut tadi kapas. Tok guru cerita takat tu je. Bila tok guru cerita takat tu, anak murid mungkin akan salah. Sebab kasut, baju, selimut memang betul lah sama dengan kapas. 100%. Memang sama semua. Kita dengan Tuhan ni seumpama selimut dengan kapas. Kan selimut tu kapas. Jadi sama. Kapas pun selimut lah. Sama. Kita ni sama. Yang tu yang faham sesat. Yang tak sesatnya bila tok guru dia cerita balik. Membeza antara makhluk dengan Tuhan. Memanglah kapas dengan selimut memang sama 100%. Sebab ada tempat. Kapas bertempat, selimut bertempat. Memang sama. Tapi Tuhan tak bertempat. Makhluk bertempat, dia mana boleh sama. Contoh kapas dengan selimut tadi nak menghampirkan kepada faham. Bukan contoh betul. Orang yang anggap contoh betul, dia akan salah. Dia akan mengaku diri dia betul-betul Tuhan. Sebab dia kata ni contoh betul. Macam laut. Makhluk dengan Tuhan ni seumpama ombak, buih, gelombang dengan laut. Ombak tu laut kan? Buih pun laut, gelombang pun laut. Jadi sama. Jadi kita dengan Tuhan ni sama. Kita ni Tuhan, dia kata. Tapi kita patah balik kepada membeza. Sebab tu tadi dalam kitab tu dia kata, siapa tak tahu membeza jahil murakab. Bila jahil murakab tu yang dia sangka dia betul-betul Tuhan. Sebenarnya, walaupun kita kata kita dengan apa yang menyembah dengan yang disembah adalah satu, tapi kita tak kata kita ni betul-betul Tuhan. Sebab di mana yang kata tak betul tu? Laut, dia ada rupa. Ombak, buih, gelombang ada rupa. Memang sama. Laut ada tempat. Ombak, buih, gelombang ada tempat. Memang sama. Laut, dia ada sempadan. Ombak, buih, gelombang ada sempadan. Memang sama. Tapi kita dengan Tuhan beza. Tuhan dia tak ada sempadan. Kita ada sempadan. Mana boleh sama? Tuhan dia tak ada rupa. Kita ada rupa. Mana boleh sama? Tuhan dia tak ada tempat. Kita ni bertempat. Mana boleh sama? Jadi walaupun Hamzah Mansuri dia kata makhluk dengan Tuhan ni seolah-olah ombak dengan laut. Ombak menjadi laut. Itulah hubungan makhluk dengan Tuhan. Hamzah Mansuri dia tak kata kita ni Tuhan. Kita faham tadi kan kedudukannya. Sebab ombak dengan laut memang sama. Dua-dua benda boleh pegang. Laut kita boleh pegang. Ombak kita boleh pegang. Memang sama. Tapi dengan Tuhan dengan makhluk dia tak boleh sama secara tu. Sebab Tuhan ni kita tak boleh pegang. Yang kita ni kita boleh pegang. Jadi tak sama. Ada beza dia. Jadi ulama-ulama sufi dia buat contoh. Contoh tu nak menghampirkan kepada faham. Tu undang-undangnya. Bukannya contoh yang sebenar. Kata Syekh Muhammad Soleh lagi. Misal ini ataupun contoh ini ataupun perumpamaan ini kerana menghampirkan faham. Dia cakap dah menghampirkan faham. Allah Ta'ala maha suci daripada misal dan tashbih. Contoh yang kedua. Bahasa ahli sufi, bahasa ahli tasawuf dan tata cara ahli tasawuf. Yang ni daripada kitab Durrun Nafis pula. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Kitab ini pun sebahagian orang agama dia kata sesat. Bukannya sesat. Dia tak faham tata cara menggunakan bahasa dalam dan tata cara menggunakan contoh. Kalau dia belajar, bila dia belajar, tak sesat lah. Ramai jadi macam tu lah. Mula-mula dia kata, sesat ni, kitab ni. Kita pun cerita. Macam mana cara nak gunakan contoh, macam mana cara nak gunakan bahasa dalam. Bila dia belajar, tak sesat rupanya. Sebab dia dah belajar lah. Mula-mula dia tak belajar, dia kata sesat lah. Walaupun dia lulusan agama. Kata Syekh Muhammad Nafis, oleh sebab itu, setengah-setengah orang arif billah telah membuat beberapa contoh untuk mendapatkan fahaman yang lebih dekat. Ini hukum dia, undang-undang dia, peraturan dia. Bila kita buat contoh, dia untuk menghampirkan kepada faham. Bukan contoh sebenar. Maha suci dan maha tinggi Allah daripada dibuat contoh.
Daripada dia buat misal, daripada dia buat perumpamaan. Sebab tak ada apa yang setara dengan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan dia nak buat contoh. Jadi orang-orang arif billah, mereka buat contoh nak dekatkan kepada faham yang tu undang-undang. Kata Syekh Muhammad Nafis lagi, oleh sebab itu orang-orang arif billah telah membuat contoh untuk mendapatkan fahaman yang lebih jelas. Dan bukanlah contoh-contoh itu pada hakikatnya, iaitu seperti laut, ombak dan buih. Dan ketiga-tiga unsur ini adalah muzhar air, dan tidak ada yang mawujud, hanya air sahaja. Jadi yang laut, ombak, buih tadi tu zahir daripada air. Bila air tu bergerak, jadilah ombak, jadilah buih, jadilah gelombang. Tapi semua tu air. Jadi bila ulama' sufi kata, kita dengan Tuhan ni seumpama ombak, buih, laut, gelombang dengan air. Semua sama sebenarnya. Yang jadi salah faham, yang jadi ajaran sesat tu bila kita sangka betul-betul sama. Padahal contoh ni tadi nak menghampirkan pada faham. Kan, laut ada tempat, ombak ada tempat, buih ada tempat. Memang samalah dengan air. Sebab air dia ada tempat. Tapi kita dengan Tuhan dia tak boleh sama. Sebab Tuhan dia tidak bertempat, kita ada tempat. Tuhan tak berupa, kita ada rupa. Tuhan tak berwarna, kita ada warna. Dia tak boleh sama. Jadi para sufi ni dia rajin buat contoh. Sebab dia nak gunakan rumus dan bahasa isyarat. Nak guna dalam bahasa biasa tak sampai, tak ada perkataan. Jadi dia gunalah rumus-rumus. Jadi datanglah contoh-contoh yang kita biasa sebutkan lah. Tuhan dengan kita ni seumpama tangan dengan bayang-bayang. Kita dengan Tuhan ni seumpama bayang-bayang pokok dengan pokok. Kita dengan Tuhan ni seumpama ombak dengan laut, kaca dengan gelas. Saya pergi satu pengajian lah ilmu hakikat. Dia cerita awal tu cantik. Dia kata Tuhan dengan kita ni, kita dengan Tuhan seumpama kaca dengan gelas. Seumpama gelas dengan kaca. Sama. Asalnya kaca. Bila ditempa kaca tu tadi, jadilah gelas, jadilah pinggan, jadilah mangkuk. Tapi gelas, pinggan, mangkuk tadi kaca ke bukan? Kaca. Anak murid pun jawab kaca lah. Kan sama. Betul lah. Dia cerita betul lah. Tapi dia berhenti tara tu je. Bila berhenti tara tu, ada antara anak murid dia salah. Anak murid dia salah. Tok guru cakap, kita dengan Tuhan ni seumpama gelas dengan kaca. Gelas dengan kaca sama lah. Kaca tu gelas, gelas tu kaca. Jadi kita Tuhan, Tuhan tu kita, kita tu Tuhan. Tapi dalam pelajaran kita, kita potong siap-siap. Tak mau salah faham. Lepas kita cakap, memanglah kita dengan Tuhan ni seumpama gelas dengan kaca. Tapi patah balik kepada pelajaran, membeza. Kaca ada rupa, gelas ada rupa. Memanglah sama. Tapi kita ada rupa, Tuhan tak ada rupa. Dia mana boleh sama. Contoh kaca dengan gelas tadi nak menghampirkan pada faham. Kita potong siap-siap. Jadi dalam pelajaran kita, insyaAllah tak ada orang yang salah faham. Tak ada dia mengaku dialah Tuhan, Tuhanlah dia tu, tak ada. Sebab kita potong siap-siap, jangan salah faham. Kita dengan Tuhan ni seumpama benang dengan kapas. Bila kita fikir-fikir, memang samalah benang dengan kapas, benda yang sama. Rupa je nampak lain. Seumpama matahari dengan cahayanya. Kita jumpa dalam kitab-kitab dah lepas ni, kita boleh faham. Tok Guru ni nak cerita apa sebenarnya, kita faham. Sebab kita ada ilmu apa tadi? Ilmu membeza. Ilmu yang mengeluarkan kita daripada jahil murakab tadi. Kita boleh beza dah. Yang mana Tuhan, yang mana makhluk. Yang mana khadim, yang mana baharu. Kita boleh beza dah. Itu pelajaran awal kita dulu. Kita ada ilmu membeza, insyaAllah selamat. Contoh-contoh. Atau perumpamaan-perumpamaan ahli tasawuf. Sebenarnya tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab apa? Walaupun dia sebut kita dengan Tuhan ni seumpama buih dengan laut. Yang pertama, makhluk terpengaruh dengan tempat, sedangkan Tuhan tidak terpengaruh dengan tempat. Jadi tak boleh sama. Contoh tadi tu nak hampir kepada faham je. Yang kedua, makhluk ada rupa tapi Tuhan tak ada rupa. Jadi tak boleh sama. Yang ketiga, makhluk ada tepi, ada sempadan, ada batas, ada tepi, ada had. Tetapi Tuhan tak ada tu semua. Jadi tak boleh sama. Yang keempat, makhluk ada arah, ada posisi, ada kedudukan, ada ruang. Tapi Tuhan tidak dipengaruhi oleh arah, posisi, ruang ni. Jadi tak boleh sama. Makhluk boleh dipegang, Tuhan tak boleh. Begitulah seterusnya. Sebab kita boleh membeza dah. Jadi bila orang sufi cakap,
kita dengan Tuhan ni seumpama cahaya matahari dengan matahari. Kita kita faham. Dia bukan cakap benda sesat. Dia guna bahasa rumus. Sebab kita dah ada ilmu membeza. Okay, contoh-contoh salah faham.